5 hari sudah dapur lapangan Satuan Brimopolda Papua Barat dan organisasi masyarakat sudah melayani masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Sayangnya dapur lapangan akan berhenti sementara akibat terbatasnya anggaran. Dapur lapangan yang diinisiasi oleh Satuan Brimopolda Papua Barat bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang telah melayani ribuan masyarakat di Kota Manokwari terpaksa harus terhenti untuk sementara akibat minimnya anggaran. Dan Sat Brimopolda Papua Barat Kombes Pol Semironi Taba mengatakan bahwa sejak dibukanya dapur lapangan ini mendapat subsidi dana dari berbagai instansi, perbankan maupun perorangan. Namun saat ini harus terhenti karena subsidi dana yang tersedia sebelumnya mulai menipis. Dirinya memastikan jika subsidi dana sudah kembali normal, maka operasional dapur lapangan akan kembali dibuka. Tapi yang tidak kita punya itu sumber anggaran, dana, yang tentu sangat kita perlukan untuk membeli bahan-bahan makanan yang akan kita olah menjadi makanan siap saji. Kita bersyukur di hari kelima hari ini, semenjak hari Sabtu yang lalu tanggal 31 Juli kita gelar dapur lapangan, banyak sekali dukungan partisipasi, yang pertama dari para pengusaha yang peduli terhadap COVID-19, kemudian ada orang per orang juga yang mendonasikan baik bentuk dana, uang maupun bentuk bahan makanan, beras sampai ke sayur-sayur, tomat dan lain-lain itu terus berdatangan kepada kami. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi ini bentuk dari rasa kepedulian masyarakat yang ada di Kota Manokwari, Kabupaten Manokwari, untuk menyikapi situasi pandemi COVID yang sedang kita alami semua. Melihat kondisi yang semakin sulit dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin anjlok, dan Sat Brimopolda Papua Barat berharap adanya donasi anggaran yang disalurkan bagi dapur lapangan guna membantu pemenuhan ekonomi masyarakat, khususnya terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri. Jadi kami memang tidak punya kewenangan untuk mengatur itu, tapi sebagai bagian dari aparat negara, aparat pemerintah, saya Komandan Satuan Brimopolda Papua Barat dari institusi Polri sama-sama dengan teman-teman TNI dan ormas yang ada hari ini di dapur lapangan, relawan yang ada di dapur lapangan, kami menghimbau kepada semua pihak ya, bahwa kita berharap nanti apa yang dilakukan oleh pengusaha di Kabupaten Manokwari ini, kemudian bank-bank yang ada di sini sebagai donatur, kemudian Bapak Bupati sendiri juga atensi untuk membantu ini, bisa menjadi role model, bisa menjadi motivasi, menjadi semangat bagi teman-teman di kabupaten lain yang ada di Provinsi Papua Barat. Informasi yang diperoleh Bupati Manokwari Hermus Indo dan Bank Indonesia, perwakilan Papua Barat, akan memberikan bantuan dana untuk pengoperasian dapur lapangan. Gemelin Bangun mengabarkan.